Oke, bro, dan sekarang kita akan nge-review posisi antena WiFi repeater ya. Jadi dulu-dulu sempat ada yang komen kalau gak salah Bang letak antena WiFi repeaternya itu sebelah mana. Dan sekarang kita akan review ya. Ini dia si WiFi repeaternya sudah terbongkar ya, bro. Oke, langsung kita lihat aja. Ini dia untuk si WiFi repeaternya. Nah, ini sebelah kanan antenanya. Nah, bentukan antenanya seperti ini ya. Dan sebelah kiri juga ada antenanya juga ya, bro. Nah, itu dia bentukannya seperti itu. Ini untuk antenanya nempel di PCB-nya ya, bro. Jadi belum ada antena eksternal lagi ya, belum ada jalurnya lagi. Nah, jadi cuman next videonya tuh ini gue mau pasang antena eksternal ya, bro. Jadi misalkan teman-teman mau pasang, ikut pasang ya, mau percobaan, silahkan cek aja di deskripsi video ya untuk cara pemasangannya. Nah, ini sebelah kiri bentukan antenanya seperti ini. Ini nempel di PCB ya bentukannya. Jadi kayak jalur PCB gitu ya. Kayak jalur PCB. Bentukannya sama aja kayak jalur PCB. Terus ini untuk sebelah kirinya. Nah, ini sebelah kirinya bentukannya seperti ini. Nah, ini kan ada dua antena ya. Nah, biasanya untuk antena yang pertama sebagai receiver dan yang antena yang kedua sebagai transmitter ya. Jadi untuk yang receiver tuh untuk yang nerima sinyal WiFi dan yang transmitter tuh untuk menyebarkan lagi si antena WiFi-nya ya, bro. Untuk posisi antena transmitter dan receivernya gue kurang tahu posisinya ya. Cuman ini dia bentukan posisi antenanya seperti ini. Oke, jadi itu aja dulu ya, bro, untuk reviewnya. Dan cek aja deskripsi video untuk video lebih lengkapnya. Thanks for watching dan point just dan subscribe ya, bro. Yo, subscribe.